Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Krisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu TV. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu TV. Dan informasi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini berlangsung sangat luar biasa, di mana Ayu dan juga keluarga masih ada di Mekah, Saudi Arabia. Dan inilah penampilan Ayu Titik dan juga Syifa hari ini. Dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Titik, 1 jam yang lalu berpose bersama sang adik tercinta. Dan hari ini Ayu Titik terlihat sangat cantik dengan busana dan juga kerudungnya yang sangat luar biasa. Di mana di sini wajah Ayu Titik terlihat sangat begitu cantik. Itulah pasca Ayu Titik dikabarkan sakit hari ini dan kemarin, Ayu Titik bisa beraktivitas dan menjalankan ibadah umrohnya dengan baik. Dari Happy Galeri 25, kalau ada yang baper hidup kalian ribet guys. Di mana di sini ada beberapa foto Ayu bersama dengan Rama yang selalu bersama dia. Sehat selalu deh untuk Ayu dan juga Rama, pokoknya kompak selalu ya di tanah suci. Dan semoga semua doa dikabulkan oleh Allah dan diijabah secara langsung, karena doanya juga di hadapan Ka'bah. Amin. Di sini juga ada status terbaru dari Ayu Ting Ting, di mana di sini Ayu menuliskan, "Alhamdulillah ya Allah, umroh hari ini berjalan lancar. Jabah semua doa hambamu ya Allah. Amin ya robbal alamin." Unggahan Ayu Ting Ting tersebut sontak dikomentari oleh beberapa sahabat yang mengaminkan doa-doa Ayu. Kiwina Ayu Ting, amin. Mudah-mudahan doa teteh berserta keluarga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Love you Ayu Ting Ting. Dan dari Anjel langsung juga memberikan emotik love nih untuk Ayu 2 jam yang lalu. Semangat untuk Ayu. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini bersama dengan Syifa di Mekah, Saudi Arabia. Dan di sini Ayu Ting Ting mengajak seluruh keluarga untuk jalan-jalan sebentar sambil menunggu zuhur. Ada kegiatan nih katanya setelah zuhur bersama dengan keluarga di Mekah, Madinah. Perjalanan umrohnya selalu dilancarkan dan semoga semuanya diberikan kesehatan. Mimin jadi iri nih ya dengan kedekatan Ayu dan juga Rama yang selalu bersama. Beruntungnya ya jadi Rama aja bisa terus bersama dengan Ayu Titik dan juga keluarga sehat semuanya. Dan sebelumnya di sini ada Ikis yang selalu semangat nih. Katanya Ikis hari ini ujian. Semangat cantik Ikis, ujiannya pintar banget solehannya Bunda Ayu Ting Ting. Walaupun sedang melaksanakan ibadah umroh, namun Syifa dan juga Ayu tetap memberikan semangat kepada sang buah hati, karena hari ini masih dalam proses semesteran. Dan semangat untuk Ikis yang selalu semangat dalam belajar. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang pastinya super luar biasa yang mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah tentunya. Bagi sahabat semua, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, berbagi senyuman dengan orang-orang di samping kalian. Dan jangan lupa kita berdoa semoga suatu saat nanti kita juga bisa nih ya memboyong semua keluarga pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh dan juga haji. Amin ya rabbal alamin. Semangat dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini subuh anak bunda. Di sini jam 4, anak bunda tetap ujian. Di sana jam 8 pagi. Semangat nak, pintar salehah. Pintar. Di sini kita mau nyari burung tuh. Ebo sendiri yang foto sama burung. Kita mau foto sama burung tapi apalah daya,
hanya burung yang foto. Sambil menunggu kita jalan-jalan sekejap ya. Boleh kan jalan-jalan sekejap? Boleh sayang. Sambil menunggu zuhur. Daya. Hanya burung yang foto. Sambil menunggu kita jalan-jalan sekejap ya. Boleh kan jalan-jalan sekejap? Boleh sayang. Sambil menunggu zuhur. Umroh kedua sama Ayu, sama Silva, sama Ibu. Umroh jalan ya, nggak pakai kursi roda. Mantap. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Stand it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Ibu sendiri yang foto sama burung. Mau jalan. Kita mau foto sama burung, tapi apalah daya. Hanya burung yang foto. Sambil menunggu kita jalan-jalan sekejap ya. Boleh kan jalan-jalan sekejap? Boleh sayang. Sambil menunggu zuhur. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel